Gak apa-apa, gituin aja ibu, nama saya Malik Fajar bu. Ya. Ya. Gak apa-apa. Sudah? Tiket, saya beli tiket, saya udah memenuhi aturan, mengikuti aturan daripada yang kemarin lewat dari sana. Ya. Naik tempat tiket, itu dinaikkan semua kemarin. Nah, saya udah mengikuti aturan, tapi saya minta kebijakan dari orang ini, karena orang tua saya dan udah meninggal. Dan mereka ini nggak percaya, minta bukti harus dikirim foto dari sana, harus dikirim dulu. Sementara saya nggak pegang nomor HP orang ini. Jadi saudara saya yang memang datang ke rumah saya, tidak dikasih dari KAI. Sedangkan ini adalah kereta api, ini subsidi pemerintah. Jadi mau dibawa kemana ini Pak Prabowo? Saya minta kebijakan dari Bapak kepada Pak Prabowo untuk menindak daripada seperti ini Pak. Jadi kemarin Pak, ini mohon maaf Bapak, ini orangnya Pak. Tolong Pak, ditindaklanjutin masalah ini Pak. Kami sebagai rakyat Indonesia Pak, minta keringanan daripada Bapak. Semoga PT KAI ini, semoga ditindaklanjutin Pak. Supaya kami sebagai rakyat Indonesia ini mendapat keringanan, mendapat kesejahteraan, dan mendapatkan daripada solusi untuk tindak lanjutnya, Pak. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.